Liburan ke Jepang bersama putrinya, pria ricis masih izin ke toko Rian di tengah proses cerai. Liburan bersama buah hatinya, YouTuber Ria Ricis masih izin sebelum pergi ke Jepang kepada suaminya, Teuku Rian di tengah proses perceraiannya. Seperti diketahui, biduk rumah tangga Teuku Rian dan Ria Ricis kini berada di ambang perceraian. Ria Ricis menggugat cerai Teuku Rian pada Selasa, tanggal 30 Januari tahun 2024, lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Meski hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja, namun Ria Ricis masih meminta izin kepada pria yang masih sah menjadi suaminya tersebut sebelum berangkat ke Jepang. Pengakuan itu dikatakan Teuku Rian, dikutip dalam YouTube Seleb Oncam, Kamis, tanggal 22 Februari tahun 2024. Ada dong, dia, Ria Ricis, ada izin kok sebelum pergi ke Jepang, ujar Rian. Pria 29 tahun tersebut juga menyampaikan bahwa komunikasi dengan Ricis masih berjalan dengan baik. Alhamdulillah, komunikasi masih berjalan dengan baik, sambungnya. Enggan berkomentar jauh terkait proses perceraiannya, ayah satu anak itu hanya meminta doa terbaik untuk keluarganya. Bahkan, Rian juga tak mau kasus ini membawa banyak permusuhan di dalam hidupnya. Berbeda dengan Ricis yang kekeh ingin bercerai, Rian justru masih mempertahankan rumah tangganya dan tak mau berpisah.